Dua orang tersangka pencurian kendaraan bermotor berhasil dibekuk saat hendak menyeberang ke Pulau Jawa melalui pelabuhan Gilimanuk. Sebelum ditangkap, kedua tersangka terdeteksi sudah berhasil naik ke atas kapal Surya Airline Dermaga MB4. Bahkan satu orang tersangka berusaha kabur dengan nekat terjun ke laut dari atas kapal. Kapolsek KP 3 Gilimanuk Kompol Dewo Putu Werdiana saat dikonfirmasi membenarkan penangkapan tersebut. Kedua tersangka yakni Heri Susanto 39 tahun dan Aan Hasah Nahrawi 28 tahun telah diamankan ke kantor polisi. Saat dicek petugas, salah seorang tersangka Heri Susanto sempat berusaha kabur dan terjun ke laut. Namun upaya tersangka gagal dan berhasil diamankan oleh petugas keamanan beserta petugas kepolisian saat berenang ke pinggir dermaga. Selain kedua tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti sepeda motor Yamaha NMAX warna biru, STNK copy scanner atas nama Putu Suwardana, alamat Banjar Tangkeban, Desa Cumagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, satu buah HP Oppo warna silver, satu buah HP Redmi warna hijau, satu buah dompet warna hitam beserta SIM dan KTP pelaku Heri Susanto. Tim Bali Express melaporkan.